Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, merasa geram dengan beberapa komentar fan Indonesia di postingan Instagram J6 Dragons. Semua berawal dari sebuah postingan Instagram J6 Dragons pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, tim yang tampil di Kalik 2 itu memposting line-up yang dibawa menghadapi Gimpo FC pada hari ini. Sebagai informasi, ini merupakan laga pekan ke-33 Kalik 2023. Namun dalam postingan itu tak ada nama Asnawi Mangkualam. Hal inilah yang sempat membuat fan Indonesia merasa kecewa. Kekecewaan tersebut lalu dilampiaskan di kolom komentar postingan yang ada. Tak berselang lama, Asnawi pun memberikan tanggapan terkait apa yang terjadi. Pemain berposisi sebagai bek sayap itu mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh fan Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam Insta Story Asnawi Mangkualam. Lebih lanjut, mantan pemain PSM itu menjelaskan bahwa ia harus absen karena akumulasi kartu kuning. Ini jadi pemain Indo harus klarifikasi terus kalau gak main ya. Komennya norak banget, bikin malu-maluin. Aku gak main karena suspend 5 yellow card, tulis Asnawi. Sementara itu, Asnawi Mangkualam sendiri cukup mendapatkan menit bermain di musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu tercatat telah tampil sebanyak 23 kali di Kalik 2 2023. Di sisi lain, ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi fan Indonesia. Para fan harusnya lebih bijak dalam memberikan komentar, sehingga pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri tak merasa dirugikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.